Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama dengan Ivan Gunawan, Wendy Cagur, dan Ruben Onsu. Hari ini Brownies TV kehadiran pria-pria ganteng dan juga tampan. Jadi Leopard merupakan pria-pria tampan jebolan dari lidah dangdut Indonesia. Ada Hari Putra, Paul, kemudian juga ada Hari, ada juga Ridwan dan juga Gunawan, yang pastinya cool abis nih ya. Gaya mereka hari ini luar biasa. Selain tampan, mereka semua juga memiliki suara yang sangat nyaring, luar biasa. Mereka adalah para juara jebolan dari lidah. Mimin ada informasi mengenai mereka di sini juga. Mimin akan menginformasikan mengenai penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV yang begitu cantik, walaupun dengan dandanan seadanya, dengan memakai blazer berwarna kecoklatan. Ayu Ting Ting dipadupadankan bajunya senada dengan Pak Wendy Cagur ini. Serasi banget ya adik kakak ini yang selalu kompak dimanapun berada. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Wendy Cagur. Inilah penampilan Ayu Ting Ting dan juga salah satu konsesan dari Lida yang sedang bernyanyi India. Suara Ayu Ting Ting sangat merdu dan juga menawan. Wah, Ayu Ting Ting nyanyi apa aja selalu oke. Selalu sedap didengar dan selalu enak dipandang. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa suara Ayu Ting Ting dan seperti apa kelucuan Ayu dan juga para sahabatnya, langsung saja ke channel YouTube-nya Brownies TV hari ini. Dan di sini juga ada momen paling menyentuh hati ketika kemarin Brownies TV menghadirkan salah satu bocah, di mana di sini sempat viral karena bocah tersebut pergi ke makam ibundanya untuk berziarah. Bocah kecil tersebut bernama Akila, yang menceritakan tentang pengalamannya yang masih kecil ditinggal oleh ibunda tersayang. Dan tak terasa air mata Ayu Ting Ting dan juga Ruben Onsu menetes dengan sendirinya tatkala mendengar cerita dan juga pengalaman rindunya ingin bertemu dengan sang ibu. Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ivan Gunawan, dan pastinya Ruben Onsu meneteskan air mata karena merasa sangat tersentuh dengan cerita yang diberikan oleh Akila untuk semua host. Semoga Akila selalu bahagia menjadi anak yang soleha dan pastinya selalu mendoakan ibundanya. Semoga ibunda Akila ditempatkan di surga terindah. Amin ya robbal alamin. Ya sahabat tercinta, jangan lupa saksikan terus Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan menyajikan bintang tamu yang luar biasa, dan pastinya akan ada makna di setiap episodenya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan di sini juga Mimin ada informasi terbaru mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Inilah penampilan terbaru Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan Krishna Fahreji yang sedang menunggu taping persiapan dari acara Lapor Pada dan juga BTS. Di sini Ayu Ting Ting sedang menunggu
derasnya hujan dan juga menunggu hujan reda. Dan di sini ITT menanyakan makanan yang enak ketika turun hujan apa ya? Masih bingung nih ya, ITT pengen makan tapi cuaca di luar masih hujan. Semoga semangat selalu untuk bekerja dan semoga hasilnya bisa lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga ITT sedang menikmati makanan yang memang disediakan oleh ibunda tercinta Mom Aitin, nasi ketan pemirsa, disampul dengan sambal kacang, katanya enak banget. Bagi sahabat semua yang ingin mencoba langsung deh ya, masak nih nasi ketan dicampuri dengan kelapa ditambah dengan sambal kacang, uena epol kata Ayu Ting Ting nih. Bagi sahabat semua yang ingin coba, yuk langsung aja deh buat ya. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan ITT hari ini yang Mimin sajikan khusus untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan ini menghibur. Bagi sahabat semua yang lagi kangen-kangennya sama ITT, jangan lupa nih terus tonton ya channel YouTube Hilya TV yang pasti akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe some. Makan apa ya? Apa dong? Ada yang punya ide nggak? Makan apa gitu yang enak hujan-hujan gini? Deh, secantik banget di kamera. Ayo, siapa yang punya ide enaknya makan apa? Makan apa ya? Dibekelin ketan sama uri ume. Terus ketannya sisa cuma sedikit dan ini dipanasin pakai sambal kacang. Aigo. Oma. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
You fade away.